Ramai yang terpesona dengan kelunakan dan kemerduan suaranya tatkala mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan beliau mempunyai auranya yang tersendiri. Sempena Hari Wanita Kebangsaan, sama-sama kita selami kisah wanita muslimah ini. Sharifah Kasif, 34 tahun, satu nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi setelah muncul Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2009. Kejayaannya itu menjadikan beliau tekad untuk menjadikan Al-Quran sebagai kerjayanya. Sepenuh hari wanita juga, saya nak tekankan di sini sebagai seorang wanita, kita perlu menjadi seorang yang sangat berilmu, kita perlu menjadi orang yang ada ilmu, ilmu dunia dan juga ilmu di akhirat. Jadikan Al-Quran ini sebagai imam, atau imam ni maknanya di hadapan, sebagai imam. Kalau Al-Quran di hadapan, insya-Allah Al-Quran itu akan terus membawa kita kepada ke arah kebaikan dan juga terus kepada syurga Allah yang tertinggi nilainya. Bagi beliau, peranan wanita hari ini bukan sekadar menjadi ibu dan isteri, bahkan memberi impak besar kepada pembangunan masyarakat dan negara. Sebenarnya tidak lengkap kalau tidak ada wanita yang terlibat sama dalam struktur negara kita. Wanita dan lelaki ini, mereka, kita sebenarnya bersikap ataupun bersifat saling melengkapi. Kalau lelaki ini berfikiran A dan wanita berfikiran B, kita juga boleh bersatu dan juga mencari satu idea yang boleh diinovatifkan supaya wanita tidak ketinggalan dan juga lelaki juga tidaklah dikatakan mengetepikan wanita. Selain bergelar qari'ah, Sharifah Kasif turut memilih untuk berdakwah melalui penyampaian lagu-lagu ketuhanan yang syarat dengan lirik yang mengangkat kalimah suci daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Bersempena Hari Wanita Kebangsaan yang disambut setiap 25 Ogos, Sharifah Kasif menjadi contoh betapa seorang wanita mampu menyentuh hati dan memainkan peranan mendidik masyarakat dengan memartabatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sepadu usaha, tiada wanita ketinggalan. Itulah tema bagi sambutan Hari Wanita Kebangsaan pada tahun ini. Untuk menyempurnakan usaha tersebut, para wanita seharusnya melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang mencakupi bukan sahaja ilmu duniawi, malah ilmu ukhrawi. Kerana pemerkasaan hak-hak wanita Islam khususnya perlu bermula dalam diri wanita itu sendiri.